Halo, selamat datang di Toko Thomas Elektronik Jember. Perkenalkan, saya Adit dari sales Tartuko. Hari ini spesial kita akan review kompor paling kekinian yang elegan, yang bisa bikin dapur tambah lebih cantik lagi. Oke, biar tidak makin penasaran, kita langsung review kompornya. Kita pertama akan review dari segi kaca. Untuk kaca sendiri dari Artuco itu garansinya seumur hidup lifetime. Oke, untuk ukurannya kaca itu 75 dikali 45. Itu untuk ukuran kaca. Itu kaca yang di bagian luar. Nah, tapi untuk ukuran di bagian cut off-nya itu 65 sama 35 cm. Cuman nanti nggak perlu bingung-bingung untuk masalah ukuran. Dari Artuco kita sudah menyediakan mal, ya. Nah, mal ini fungsinya untuk mengukur lubang yang sudah ada di kompor. Jadi nggak perlu ribet-ribet masih mau ngukur apa, nggak perlu. Kita udah ada ukuran mal dan ini sesuai ukuran dari kompornya. Jadi ini fungsinya mempermudah untuk tukang, jadi nggak perlu ukur-ukur lagi. Terus di sini kita akan review dari tatakannya. Ini tatakan dari Artuco, bahannya dari baja cor. Nah, baja cor itu fungsinya ketika kita memasak tidak akan goyang. Beda ya kalau sama yang berbahan dari besi atau enamel, itu nanti wajan kita akan goyang. Tapi kalau yang dari Artuco sendiri ini sudah bahan baja cor. Ya. Terus kelebihannya juga ini sudah ada protektor, pengaman. Jadi nanti mau masak berjam-jam kayak kenop, kita masih aman karena udah ketahan dari protektor ini. Selanjutnya kita akan spill ya untuk pengaman atau safety gasnya dari Artuco seperti ini. Langsung kasih contohnya ya. Contohnya semisal lagi masak posisi dalam menggoreng atau mengukus. Nah, nanti kalau misal kejatuhan air, otomatis api itu bakalan mati. Nah, fungsinya safety gas ini nanti bakalan menutup secara otomatis saluran gas. Jadi di waktu misal kompornya ini kejatuhan air atau kecipratan air terus apinya itu mati, nanti bakalan aman karena ada pengaman gasnya. Jadi nanti secara otomatis bakalan menutup saluran gas. Jadi nggak perlu takut lagi tentang isu-isu kalau ini kompor ini bisa meledak, nah itu. Jadi kalau misal ada kompor itu yang meledak, biasanya itu kesalahan dari pemakaian atau cara pakai. Tapi kalau untuk dari segi barangnya sendiri, dari Artuco itu kita jamin 100% aman. Apalagi udah dilengkapi dengan pengaman gas atau safety gas. Oke, selanjutnya kita akan review dari plat ya. Ini plat untuk dari Artuco itu bahannya sendiri sudah berbahan stainless. Stainless 304 anti karat, tapi ini kita didesain dengan lapisan yang berwarna hitam, black onyx. Jadi sangat cocok sekali untuk kaca. Dari Artuco juga kaca itu kita tersedia di yang warna hitam ya, di yang warna black. Jadi sangat cocok sekali dari kaca terus plat kita kombinasi dengan warna stainless untuk penempatan bannernya. Yang sebelah sini ini penempatan banner. Oke, selanjutnya kita akan jelaskan dari segi servis atau dari segi cara pelayanan dari Artuco. Kalau dari Artuco sendiri kita garansinya itu beda daripada yang lain. Kenapa seperti itu? Karena kita untuk garansi kita sudah bisa terdaftar di online. Maksudnya seperti ini. Kita ada sendiri yang namanya scan barcode. Ya. Ya. Jadi untuk mendaftarkan garansi kita nggak perlu ribet-ribet, tinggal di scan aja, tinggal mengisi data pribadi, langsung diupload. Nah, fungsinya juga kalau kita misalnya butuh di service atau butuh spare part atau yang lain-lain. Nah, misal nanti dibutuhkan kayak kartu garansi,
Nah, sedangkan kartu garansi atau nota itu sudah bilang kita masih aman karena sudah terdaftar di digital online ini. Oke, untuk garansinya dari Artugo itu kita ada solusi 7 hari. Yang dimaksud itu kita proses untuk spare part atau servis-servis itu paling lambat harus selesai selama 7 hari. Jadi nanti kalau ada kerusakan, butuh spare part apa, dan misal barang itu butuh dibawa ke service center, nanti bakalan ada teknisi kunjungan ke rumah. Jadi nggak perlu ribet bawa barang atau masih ini, nggak perlu. Jadi nanti solusinya paling lambat itu 7 hari. Selanjutnya kita akan kasih ini ya, gambaran bawahnya. Nah ini segi tampilannya dari Artugo. Kalau ini dia untuk gas, terus ini untuk pemasangan baterainya di sebelah sini. Baterainya seperti ini. Jadi baterainya di Indomaret atau di tempat yang lain ada, karena nggak susah. Oke. Nah ini jadi nanti ukuran mal yang saya kasih tahu ini sudah menyesuaikan ukuran yang ini. Jadi nanti titik tumpunya di kitchen set atau di keramik itu titik tumpunya di plat ini. Ini platnya. Nah ada satu lagi ini. Ini fungsinya nanti kalau ini udah kepasang di dapur, nah otomatis dari segi titik tumpu ke kaca itu pasti ada yang namanya rongga. Nah rongga itu bakalan nanti ketutup dari ini. Nah tipsnya juga untuk pemasangan, ini nggak bisa ditarik. Jadi kalau ditarik nanti bakalan tipis, jadi kurang maksimal. Fungsinya juga nanti kalau misal ada air mau masuk ke dalam ini, itu ketahan dari ini solasi bolak-balik biasanya kalau orang bilang nih. Jadi nanti pemasangannya bisa dari ujung kaca ini full sampai keliling. Jadi nanti seperti rongga-rongga itu nggak bakalan ada air masuk, jadi lebih aman. Kalau untuk pengaturan api, di sini ada pengaturannya juga. Ini untuk pengaturan api, jika ingin api itu yang lebih besar atau lebih kecil. Tapi ini untuk standarnya dari Artugo, itu sudah seperti ini. Ini untuk standarnya. Jadi disarankan nggak perlu untuk ini, setting-setting ini nggak perlu. Karena ini sudah standarnya dari Artugo. Untuk ibu-ibu yang biasa suka masak, yang pingin kompor lebih elegan, di sini kami menyarankan untuk bisa membeli kompor Artugo. Kenapa membeli kompor Artugo? Karena dari segi kualitas, sama dari segi service center, dari segi pelayanan, kami dijamin semua. Karena dari segi kualitas kita sudah go internasional ya. Jadi untuk ibu-ibu barangkali nanti membutuhkan kompor, ingin cari yang lebih cantik atau lebih elegan di kompor atau di dapurnya, bisa membeli produknya Artugo. Untuk membeli barang kompor dari Artugo, kita sarankan bisa dicek dulu di toko, atau untuk bagi Anda yang berada di luar toko atau berada di luar Jember, kita ada layanan dari Shopee dan Tokopedia. Di sana itu ada lengkap semua untuk brand-brand Artugo, dari kompor, dari seri kompor A, B, C sampai seterusnya itu ada. Jadi nggak perlu ribet-ribet untuk mencari barang Artugo, bisa langsung ke toko online kami di Shopee atau di Tokopedia. Nah, dan bagi untuk warga Jember sekitar, jika ingin melihat kompor atau membeli kompor barang Artugo, bisa kunjungi di toko kami di Toko Thomas Elektronik Jember, Jalan Gajah Mada nomor 9. Depannya Bank Mayapada. Oke, jangan lupa juga di like dan di subscribe akun dari Thomas Elektronik. Sampai berjumpa kembali nanti, saya Adit bakalan review lagi barang-barang selain kompor, karena di Artugo itu bukan cuma menjual kompor tanam aja, dari segi peralatan rumah tangga kita ready, termasuk kayak freezer, terus microwave dan lain-lain, semua banyak barang Artugo. Oke, kita nanti bakalan kembali lagi. Sekian
review dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.